Kalian udah share kelas informatika belum? Udahlah aku. Ah, tiba masih tanya cuy. Oke sih. Aku dengar-dengar dari teman aku, kita bakalan dikasih project ke luar negara. Ya serius? Seru tuh kalau kita sekelompok? Enggak sih? Enggak! Yes! Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Weh, betul kan apa yang aku bilang? Kita pasti bakalan disuruh buat film. Emangnya kita mau buat konser apa? Gimana kalau soal pacaran di dalam kan? Itu ada unsur sila pertama sih. Ya juga sih weh, bagus tuh. Jadi kayak mereka gak bersatu gitu, tapi tetap bertakwa sama Tuhannya. Iya gak sih? Tapi itu pembahasannya agak berat gak sih? Yang bakal saya sidik juga gak sih? Setuju aku sama Natalie sama Ilham. Jadi mau gimana nih konsepnya? Weh, kalian kasih usul lah. Keluarin ide kalian tuh. Sabar kali Ryan, orang lagi mikir. Sabar dong. Gimana kalau kita bikin videonya tentang anak yang mentalnya nggak baik? Tapi kan menurutku itu lebih ke kajian sosiologi karena nilai-nilai Pancasila-nya tuh nggak menonjol gitu. Iya benar tuh, lagian kayak kalau film tentang itu di mana penerapan Pancasila-nya? Iya sih. Aku punya konsep, gimana nanti kalau misalnya kita itu bikin ada satu teman kita yang lagi sakit, terus kita musyawarah buat beliin apa gitu sebagai buat tangan pas kita jemput dia. Karena ada unsur persatuannya tuh. Receh banget cok idemu Lev, ternyata pendek juga ya kamu. Mending cari yang lain lah, yang bisa buat orang lain tuh lebih excited gitu untuk nontonnya. Ini terlalu bosen. Santai lah anjir, orang cuma kasih saran. Alah, idemu tuh kayak anak-anak tau gak sih? Kok kalau misalnya gak mau nerima saran dari orang, mending kau kerjain sendiri. Ah udahlah. Woi, kok jadi gini sih, kok duduk lah. Kayak anjing. Gak pernah aman, mending aku balik juga. Woi, kok jadi gini sih keadaan ini? Bukannya kita ngomongin Pancasila ya? Gak tau juga aku nih. Kacau lah weh. Jadi gimana nih, kita pulang juga kah? Balik aja lah weh kalau udah kayak gini, udah kacau ini. Ya udahlah kita pulang aja ya, sekali nyari pembahasan konsepnya sama nyelesain masalah mereka yang sangat hadeh banget itu sih. Tapi aku udah bilang ortu jam 5 lo pulangnya we. Gak tau aja kali, aku juga memang. Udah pulang aja, pulang.
Bang, dikit-dikit juga langsung pulang. Tapi dulu lo, lantai sekalian pakai baju kalau mau. Kok gak pakai mata beli tadi? Aku dapat kursi, nganu sampah, nganu gorden. Makanya kalau lihat pakai mata bego. Celaka pendek. Ah. Itu ngapa sih anjing enggak habis-habis lu kan? Apa? Udah we. Kenapa? Kok tuh yang apa? Ternyata masalah mereka tuh belum saya juga. Kira udah, tiba kali. Iya kan? Bener banget tuh. Bener banget ya. Ya, cuanya harus pasti udah kelar tuh masalahnya. Iya, gak ada kabar, Rek. Kalau apa yang bisa kita jemput di bandara? Gak usah lah, Cok. Malu aku. Ras, mana itunya? Tau apa? Apa tuh, Ren? Tau lah. Yang Aduh. Ya, itu deh. Gampang lah tuh, mampir, Ren. Siap. Berdewet, Devi mana? Kita umpul bareng, Cek. Ah, main sih, bahas Devi. Bareng lagi. Yang apa, anjir? Gak tahu. Lah, apa tuh, anak? Biasalah dua orang tuh agak kayak anak TK yang jadi tuh kayak susah juga sih, emang kalau ngomongin apa sampai ribut gitu? Itu loh, jadi kan waktu itu Pak Kor ada kasih tugas KWN tuh buat tugas video film gitu, untuk penerapan Pancasila kan. Terus ada opini yang bentrokan gitu deh, jadinya ribut. Betul lah, kelompok siapa? Kelompok kami lah, masa kami ngelengguin abang kita enggak mau. Terus makasih lah ya, tak ngantuk sama kalian. Jadi dua orang tuh gimana? Nah iya tuh, lebih baik nih ya, kita mikirin gimana caranya kita nyatuin itu dua orang. Lebih sih Ras, kira-kira ada ide gak gimana buat jatuhin Latvia Mas tuh? Apa ya? Ada sih kayaknya. Wih emang deh, kalau ada apa-apa tuh pasti selalu bisa endingnya damai, bener gak? Ya, setuju banget tuh. Oke, dan kita buat itu ya. Oke, mantap. Woy, mana kok? Kita mau ada rapat loh, kalian cepat-cepat kabur ya. Cepat aja ya. Mana ini? Jajan juga gak kali? Emang udah gila gue ngomong-ngomong sendiri. Mistik kok. Gak ada. Jadi konsep film kita gimana? Tahu. Kayaknya sama mereka nanti. Kalian udah baik kan? Nanda, skip lah. Apa we, kan satu kelompok, satu tengah. Masa kan capek lagi 2 minggu. Film kita kan tentang penerapan Pancasila juga. Jadi tolong lah, baik kan kalian. Tau gak, engkau tuh lebih berguna dari yang kau pikir. Aduh, jangan gak banyak cerita kan. Minta maaf temenan baik kan selesai. Maafin lah. Udah, aku maafin. Aku minta maaf juga ya kak, udah terlalu. Nah gitu dong, akhirnya setelah 2 minggu nih kayak baikan lagi mereka. Dari kemarin kek, maafannya sali sih. Iya anjir, udah malah main kalian ya. Aduh, dah. Udah baik kan juga. Ayo kita rapat sekarang. Untuk kita menaklukkan dunia.
Mas, main mas. Main mas. Mas Faras. Mas Faras. Mas Faras. Mas Faras. Mas Faras. Cinta tak bisa, tak bisa kau salahkan. You're gonna see it's our destiny.